Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Jima TV. Dan bagi siapa-siapa yang dah subscribe aku, thank you very much. I love you guys. Jadi untuk video kali ni, aku akan terangkan berkenaan, aku nak cerita sikit berkenaan dengan pengalaman aku berniaga daripada tahun 2010, berniaga jam tangan, sampailah tahun yang korang tengah tengok aku punya video sekarang ni. Tahun berapa? Tahun 2020 bang. Bukan ikut tahun hijrah. Kita ikut tahun Masihi punya. Okay, so sekarang ni pada tahun 2020, kiranya dah lebih kurang dalam 10 tahun lah aku berniaga. Alright, dalam 10 tahun aku berniaga. Tapi yang betul-betul fokus berniaga sebenarnya baru dalam hampir 2 tahun. Alright, yang daripada tahun 2010 tu sebenarnya sebab aku tolong aku punya abang. Abang aku dulu pun berniaga jam tangan. So dulu aku tolong-tolong dia, and masa aku tolong dia tu, aku pun dapat soalan-soalan yang sama. Jadi sekarang ni untuk title, tujuan kita cerita, kita buat video pada hari ni, okay, kita punya tajuk pada video kali ni, alright, aku nak cerita tentang ada satu soalan yang paling kerap, paling famous lah, senang cerita, daripada tahun 2010 sampailah tahun hari ni yang korang tengah tengok aku ni, daripada 2010 sampailah sekarang, dia punya soalan yang paling tip top, paling padu, paling memang gitu bab kata. Okay, kalau kata dalam cerita ro-o-o, macam tu dia punya bentuk bang. Alright. Okay, memang padu soalan ni. Okay, tapi sekarang ni aku tak nak cerita berkenaan dengan ni. Okay, sebab akan ada orang yang lebih arif bercerita bersama dia ni. Siapa yang lebih arif tu? Lebih arif tu sebenarnya adalah adik kembar aku sendiri. So adik kembar aku akan ceritakan berkenaan dengan kita punya soalan yang paling padu. Nak tahu soalan apa? Kita teruskan dengan dia, boleh? Baik, so sekarang ni tanpa melengahkan masa lagi, kalau nama aku Jimah, nama adik kembar aku Jemah. Hai Jemah, masuklah sini Jemah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okay, jadi Jemah, memperkenalkan diri kau. Pergi ni, terangkan dekat kamera macam mana kau punya rupa, macam mana kau punya nama. Terangkan dekat kamera, perkenalkan diri kau. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Jemah. Kalau nama dia Jimah, nama aku Jemah. Korang panggil aku Jemah. Cukup. Sebelum kau terangkan habis, sekarang ni abang-abang, kakak-kakak, pakcik-makcik sekalian. Okay, sekarang ni saya nak cerita sikit. Tak ada benda dah saya nak cerita. Kita sambungkan dengan dia. Saya gerak dulu. Okay, kita gerak dulu, nanti hujung saya akan masuk balik. Sekarang ni kita masuk, kita bagikan dekat apa nama tadi? Jemah. Okay, kita bagi kat Jemah untuk take over. Alright, so sekarang ni bila Jimah dah keluar, untuk masa apa? Masa untuk Jemah take over. Okay, so sekarang ni bosku, izinkan saya tukar kerusi dulu, pergi masuk ke kerusi Jimah. Alright, kerusi ni kerusi plastik, nak makan Maggi bang, letak tepi kerusi plastik. Macam ni. Alright, lepas dah letak tepi kerusi plastik, tarik kerusi ni, duduk dekat depan ni. Alright, okay, so baik bosku, baik. So sekarang ni kita nak take over berkenaan dengan satu soalan yang selalu antara saya dan juga abang saya yang akan dapat. Kalau peminat-peminat G-Shock, dia akan tahulah soalan apa. Orang akan tanya sama ada copy original ataupun premium set. Okay, itu pada tahun 2010-2011 macam itulah. Masuk pertengahan tahun 2015 pula, ada keluar lagi satu benda, super premium. Masuk pertengahan 2017, super duper premium. Masuk pertengahan lagi, macam-macam lagi, ada jadi super ring. Duduk boleh makan keropok super ring dengan berita. Yang terbaru tahun 2020, OEM. Jadi apa perbezaan OEM lah, super duper premium, super premium, apa benda ni semua perbezaan dia? So, apa benda yang kita nak buat hari ni adalah kita nak rungkaikan masalah benda-benda macam ni. Alright, jadi siapa-siapa yang berminat nak dengar ni, kalau tak minat pun dengar juga, kita terangkan berkenaan ni satu per satu. Macam aku nak bagi tahu tadi, sebenarnya apa benda perbezaan kopi original one to one dengan premium set, super duper premium, super premium, yang paling baru 2020 OEM. Jangan tanya aku apa, aku pun tak tahu apa benda tu. Macam sekarang ni aku nak terangkan simple je lah, aku nak ambil dua benda je, copy original one to one dengan super premium ataupun orang panggil sebagai premium. Okay, aku nak ambil dua benda je, yang lain-lain aku tak nak beritahu. Okay, aku pecahkan copy original one to one dengan super premium ataupun premium. Okay, so kalau macam first kali kita ambilkan copy original one to one dulu. So kalau copy original one to one dalam bahasa Melayu disebut sebagai tiruan sebiji-sebiji. Copy is tiruan. Okay, copy tiruan. One to one, satu to satu. Two to T-O tau, bukan dua.
Okey, one to one bermaksud sebiji-sebiji. Okey, dalam bahasa pasarnya. Alright, kalau macam kalau katakan bahasa betulnya, tiruan satu per satu. Lebih kurang macam itulah. Sebiji-sebiji, sebelah-sebelah. Letak sebelah-sebelah, sama. Bila kita sebut sebagai perkataan copy original one to one, sebenarnya perkataan tu taklah berapa sedap. Problem dia tak berapa sedap je. Itu je. Sebab kalau katakan kita gunakan perkataan copy, semua orang akan dapat translate perkataan copy itu menjadi perkataan apa? Menjadi perkataan tiruan. Jadi kalau standard kita, kalau kata orang Malaysia ni lah, sebut sikit kita pakai apa tiruan je. Tiruan. Lebih baik tak payah pakai kalau beli barang tiruan. Itulah standard mentality orang Malaysia. Right? Jadi sekarang ni kalau kita tak nak sebut perkataan copy one to one dah. Kalau katakan kita gunakan perkataan copy one to one, ni mulalah start-start ejik-mengejik lah, itulah inilah, kata kita tak mampu lah, kata kita tak ni lah. Alright. Jadi bila dah timbul satu permasalahan macam tu, ni diguna pakai, ditukar perkataan daripada copy one to one, tukarkan menjadi premium ataupun super premium. Okay? Alright? Disebabkan tu je. And then, bila kita dah gunakan perkataan premium, macam ni lah saya nak tanya sikit. Normally, perkataan premium, kita akan dapat dengar dekat mana? Dekat barang-barang yang mahal, betul? Okay? Dekat barang-barang yang berharga, berskala harga dia tinggi. Normally, contoh kalau macam hotel. Hotel premium. Satu malam sampai RM2,000. Satu malam sampai paling murah RM1,000, paling murah RM900 macam tu. Itu hotel berskala premium. Ataupun kita panggil sebagai hotel 5 bintang. Okay, kita ada macam hotel Hilton lah, hotel tu lah, hotel ni. Macam-macam hotel-hotel yang berskala tinggi. Kalau tadi kita dah translatekan perkataan copy kepada tiruan, sekarang ni cuba kita translatekan perkataan premium. Ada siapa-siapa boleh terangkan dekat saya tak perkataan premium tu maksud dia apa? Mesti lambat kan? Kalau paling-paling tidak pun, alah apa susah Google je. Jangan Google. Saya nak sendiri direct. Bila saya sebut perkataan premium, korang tahu apa benda tu premium. Saya boleh kata 90% tak boleh jawab soalan saya. So, bila kita gunakan perkataan premium, automatik dekat situ. Barang, kalau perkataan premium diletakkan kepada sesuatu barang, automatik, boom, melambung dia punya harga. Okay? Dah out of frame aku buka ni. Out of frame tangan aku. Alright? Mesti melambung dia punya harga. So, that's why lah dekat pasaran sekarang, kalau berkenaan kita masuk balik kepada bab G-Shock. Okay? Kita masuk balik kepada bab G-Shock. That's why bila kita masuk ke dalam pasaran sekarang, orang akan cari, bang, premium ada tak? Saya tak nak copy original one to one. Sebenarnya bang, saya nak cakap sikit kat sini, korang kena kencing hidup. Okay, itu bahasa 2020 lah. Okay, bahasa 2020, korang kena kencing hidup. Sebab apa? Sebab premium dengan copy original one to one langsung tidak ada apa-apa perbezaan. Okay, contoh kalau katakan, kalau tak percayalah, kalau siapa-siapa yang kaki-kaki pergi China ke, kaki-kaki borong kan, nanti bila time-time COVID ni semua dah settle, begitu ke bang pergi China, pergi cari supplier jam, tak kisahlah apa jam sekalipun, pergi cari supplier jam, lepas tu tanya dekat dia, saya nak borong jam. Okay, kan cakap dengan dia, saya nak borong jam. Soalan yang kau akan dapat, normally dia akan tanya, nak yang biasa ke nak yang macam original? Tapi dalam bahasa Cina lah, tak ada lah gila dia nak cakap bahasa Melayu. Which is, bila dah sampai kepada Malaysia, barang tu akan diolah balik oleh segelintir-segelintir pengkaji-pengkaji G-Shock sekalian. Dia akan letakkan, wah, yang ni yang sama macam original ni lah kita letak sebagai copy one to one, ataupun kita letak sebagai premium untuk jual dengan harga yang lebih tinggi. Alright, kalau kata-kata siapa-siapa yang tak percaya, cuba untuk cari barang-barang ni, cuba untuk cari jam G-Shock premium, dan juga cari seller yang jual jam copy original one to one. Make sure korang ambil dua biji jam yang sama. Okay, contoh dekat tangan saya, arrangement warna merah. Ambil merah, merah, merah. Memang merah aku. Okay, so ambil, cuba ambil contoh, ambil arrangement warna merah, pergi bawa, pergi kepada seller-seller premium, cakap dengan dia, saya nak arrangement warna merah. Lepas tu abang keluarkan sikit duit, pergi bank in dekat dia, lepas tu abang terima barang. Okay, lepas tu cari pula seller-seller yang jual copy original one to one, ambil barang yang sama, lepas tu keluarkan sikit duit, lepas tu tunggu barang sampai. So bila barang dah sampai, letak sini sebelah, letak sini sebelah, tak apa, tunggu sekejap. Okay, so bila barang dah sampai, okay, katakanlah premium dah sampai. Ni dia. Okay, katakan premium dah sampai, ini copy original one to one, letak sebelah-sebelah, buat comparison, cari perbezaan tu sampai dapat.
Okay, cari perbezaan tu sampai dapat. Confirm-confirm saya boleh jumpa. Alright, saya boleh cakap mostly takkan jumpa perbezaan. Sebab apa? Sebab memang tak ada perbezaan. Cuma perkataan sahaja yang berbeza dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Alright, jadi sekarang ni kalau kata kita tengok Facebook, masuk kat Facebook, cuba cari anti premium bersepah dah bang. Anti-anti premium. Sebab apa? Sebab yang menggunakan perkataan premium ni kebanyakannya adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, dan juga disebabkan dia lah seller-seller lain yang baru nak cari makan, yang gunakan perkataan kopi one to one, yang kata yang tak pusing cerita, yang jual betul-betul, yang jujur. Alright, disebabkan seller yang menggunakan perkataan premium ni lah seller-seller lain tercungap-cungap. Okay, saya tak menyalahkan siapa-siapa. Saya tak melalahkan seller mana-mana. Ya, rezeki memang di tangan Allah. Tapi benda-benda macam ni, perkataan premium, benda yang tak wujud diwujudkan, lepas tu diburukkan lagi dengan barang-barang yang selalu yang sebelum-sebelumnya. Ha, itu memang dah jadi masalah. Alright, jadi sekarang ni saya buat video ni. Okay, Jemah buat video ni. Yang tadi abang saya Jimah, warna hitam. Okay, baju hitam, cap hitam, yang tu abang saya Jimah. Yang saya adik kembar dia Jemah. Okay, alright. So, itu sajalah untuk saya terangkan untuk video kali ni. Okay, senang cerita, super premium, premium, super duper premium, dan yang terbaru OEM dengan last kali kopi original one to one. Langsung tak ada apa-apa perbezaan. Cuma perbezaan dia tahap mentaliti anda. Sama ada anda bijak nak beli yang mana, itu tahap mentaliti anda yang tengok-tengok kita. Alright, so itu saja daripada saya untuk Jemah untuk video kali ini di YouTube channel Jemah TV. So bagi siapa-siapa yang belum lagi subscribe kita punya channel, minta tolong subscribe. Dan juga kalau ada sebarang komen, sarangan ataupun tomahan, ataupun ada otak-otak yang tak bersetuju dengan saya, boleh drop saja dekat bahagian komen dan kita akan baca. Yang mana saya perlu reply, saya akan reply. Alright, don't worry, be happy. Sampai kita jumpa lagi next video. Alright, daripada Jemah TV, thank you very much for watching, and kita jumpa lagi next video. Bye. Ciao lu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.